Teman-teman, itu tutorial cara ganti oli atau tap oli untuk motor KLX 150. Jadi KLX itu yang pertama disiapkan kuncinya dulu, yaitu lalu kita kendorkan untuk tap olinya, lalu kita putar ke kiri, siapkan wadahnya, yaitu olinya sudah keluar. Untuk posisinya di sebelah kiri, olinya sudah hitam. Tadi adalah tutorial cara tap oli atau ganti oli untuk motor KLX atau D-Tracker. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Semoga Anda sehat.